Silakan coba ya, Bapak. Iya, Bapak. Yang biasa lo di sini ya, itu lara di sini. Kalau ini dari rumahnya kan? Yang ada tempat rumahnya? Rumahnya ini, ada tempat rumahnya. Tapi sayangnya enggak ada jeepnya. Segini 160. Enggak ada jeepnya. Enggak ada. Ada jeepnya satu rombongan langsung lah bisa ditolong oleh Bu. Nutrisi kecerdasan anak-anak. Itu 160 itu dihasilkan dari nektar bunga kalian. Ya, ini. Foto-foto juga boleh nanti. Rombongan dari mana, Bu? Mohon izin, rombongan dari mana? Jakarta. Oke, ya. Abangnya seperti ini. Nanti kalau memegang, misalkan perambat di lengan, di baju, itu nggak bisa dipukul, jadi dibiarin saja. Nanti dia akan terbang sendiri. Ya, asalnya ya, jadi yang sering digunakan nampak lidah, nah ini seperti ini. Nah ini dia yang kita budidayakan seperti ini supaya kita mudah untuk ambil madunya. Ya, dia kalau menyerang itu kalau merasa terancam, jadi jangan ada gerakan yang terlalu mengagetkan. Nah, jadi jangan misalkan tetap jangan dipukul-pukul atau ditabung, jadi dibiarin saja, dia nggak akan menyerang. Ini lebahnya ada namanya Apes serana atau sering juga disebut dengan lebah lalat. Jadi Apes serana itu bahasa Latinnya lebah. Nah, nanti lebah ini akan menghisap nektar bunga, lalu disimpan atau dikumpulkan dulu di dalam perutnya dulu. Baru kemudian dia setelah penuh di perutnya, dia keluarkan lagi lewat mulutnya, dia simpan di sarangnya seperti itu. Nanti kalau dalam 1 bulan ini sarang ini akan penuh dengan madu. Terus sarangnya bisa lebih gede lagi, baru kita panen madunya. Nah, kita panen menggunakan ekstraktor, jadi sarangnya itu nggak diperes. Ya, sarangnya masih utuh, masih bisa kita pakai lagi. Karena kalau sarangnya rusak, nanti panen lama, 6-7 bulan baru bisa panen madunya. Nah, berhubung kita menggunakan ekstraktor, jadi sarangnya masih utuh, masih bisa kita pakai lagi. Nah, jadi nanti lebah ini akan nektar bunga itu sebagai sumber makanan dia. Jadi kalau nggak ada bunga, nggak ada nektar bunga itu biasanya nggak betah atau malah pergi. Jadi pada dasarnya madu itu adalah sumber makanan lebah. Berhubung melimpah, kita pakai, kita manfaatkan seperti itu. Terus di lebah ada 3 macam jenis. Yang pertama lebah pekerja. Ini seperti ini namanya lebah pekerja. Lebahnya sayapnya ungu, kecil sendiri, ini namanya lebah pekerja. Dia nggak bisa dikatakan cewek atau cowok karena dia nggak dibuai dan tidak membuai. Nah, yang kedua adalah pejantan. Pejantan warnanya gelap, nggak punya sangat. Tugasnya cuma membuat. Yang berwarna coklat. Nah, ini biasanya isinya larva. Ini buatan dia sendiri. Oh ya? Iya. Waxnya atau. Jadi ini semakin semakin lama itu semakin membesar. Mau foto sama ini, apa kecil? Mau foto sama lebahnya di belah sana? Nanti sholat ya? Coba foto. Nah, seperti ini. Foto. Ah, foto sebelah sana. Aku mau dong. Aku mau dong. Pelan-pelan neng. Baris. Yuk. Iya, oke sekali lagi satu. Eh parfumnya dong, parfumnya gimana? Biar temennya pada tahu rasanya. Oke tangannya ke atas.
Satu, dua. Masih wangi. Kok dia palingnya kali. Bisa beli sendoknya? Rasa kita coba satu. Mas itu kalau di madu tadi itu campur ya. Itu asli dari sarangnya. Oh, ya, asli warnanya hitam. Iya, dari nektarnya. Jadi tapi dia pahit ya, Mas? Enggak pahit. Tergantung dari bunganya. Kalau dari bunga yang mahoni itu ada pahitnya. Tapi kalau di sini enggak. Paling bagus itu dari bunga apa? Paling bagus yang ada bipolnya. Silakan dicoba dulu. Teh, itu teh, tawa. Boleh, boleh. Silakan bisa nyoba dulu. Fungsinya paling bagus ya. Aspa madu di IG-nya.